المدرب معتذر منه ويقول عليني لو اتفقنا كره من الدور فاك ya men, gue jadinya balik lagi di sini men, kayak baru malam sama Yat gue. Ya mas, tak titip ya. Boleh. Mas ke atas lagi mas. Ya. Enak banget gila. Hah? Ini enak banget. Gue nggak tahu kenapa Yat suka banget gue ini men. Emang enak sih, cuma gue nggak sesuka yang dia ingin. Gue kayak pengen liat Surabaya malam di sedikit kan. Gue Semarang aja pun rapi juga ya, yeah. Ini Jakarta gue bingung, padahal pendapatan terbesar itu Jakarta, tapi masa untuk ya misalnya oke deh, misalnya oke deh korup misalnya oke. Tapi masa sedikit aja nggak mau sih buat bangun kota ya, pelit banget gila. Iya kan. Parah ya. Iya lah. Ini aja masih nggak pelit main sama kotanya. Iya. Ini apa nih Pak? Ini patung apa? Kelihatan ya Pak? Bambu runcing. Oh bambu runcing. Ini kan zaman dulu kalau sekarang itu di Indonesia menggunakan bambu runcing. Iya bambu runcing. Dibikinkan tuh. Lewat tuh lampu ya. Merah-merah di pinggir jalan tuh kelap kelip. Ini sejak Risma atau gimana Pak? Oh, ini sejak dulu Pak. Udah sejak dulu? Enggak, maksudnya lampu-lampu gini kelap kelip pinggir jalan ya. Oh ini sejak Risma Pak? Ya. Oh. Bagus ya dia. Pas banget di celah, anjing serem banget. Ih, ini ngeri banget anjing, sumpah. Kaget tuh jadi ngeliat dia. Oh, lo juga ngerasain sama berdua tanpa cerita. Emang aneh banget ini. Ya udah Glenn, gue bawa ya. Glenn, bawa. Wow. This is awesome. Gokil, man. Gue gak tau kenapa, man. Sosis itu sebenarnya salah satu makanan paling enak. Ini tuh kalau ngegadun sosis, gak bisa makan sebanyak-banyaknya, men. Apa lagi yang asap, men. Dan gue lagi sahur, bareng Yayat juga. Masih di hotel ini, men. Gue bakal pulang besok, mungkin hari ini. Ya. I miss Jakarta. Ini caranya bagus banget, men. Boom. Boom. Ah, dari sini.
Ini soft banget cahayanya. Boom. Ini gue udah siap-siap semuanya. Pesawat gue sekarang, gue bookingnya setengah 12. Tapi gue berangkat dari sekarang, gue udah bete banget kalau telat lagi. Gak mungkin, gak bisa telat lagi nih. I'm about leaving this pretty city, Surabaya. Look at this view. Yeah. Iya sih kalau nggak hitam ya. Kalau nggak masuk cahaya apa berminyak gitu. Iya benar-benar. Ya teman gue ini mau syuting buat yang gue ceritain kemarin dia kayak jadi bikin theme songnya buat pop hotel, Hotel Haris pop hotel. Dan hari ini dia kayak pengen bikin take videonya buat video, buat di mana sih videonya sebenarnya? Buat grand opening sama buat iklannya mungkin, tapi kita belum tahu masih. Ya, buat grand opening. Sama dia nge-rap sama temennya satu lagi, kalian lagi mandi yang kemarin juga. Oke. Okay. Gua mau pakai makeup dikit, men. Wah, kotor bener baju gue anjing. Udah gue hilang. Gak kelihatan sih, kurang masih sedikit. Oh, iya. Jangan kayak gue. Wah, silau. Gini kali ya, Teh. Ya, bisa. Gini ya. Cukup nih ya. Cukup. Eh, lihat. Gua balik ya langsung ya. Udah, okay. See you, man. See you, sampai ketemu lagi. Hey. Yuk. Iya, yeah, Glenn. Gua pengen nonton lo syuting sebenernya. Tapi gua takut ya, banget. Iya, yeah, udah trauma gua. Yuk. Sampai ketemu lagi, Glenn ya. Yuk. Sukses, man. Man, I wish gua bisa nonton. Ya, sebenernya gua pengen banget bisa nonton mereka syuting sih. Kayak gua penasaran banget kayak gimana. Cuma ya, gue mungkin gue bete banget dan gue trauma banget ketinggalan pesawat. Ya, sekarang balik. It's time to leave this hotel, Haris. Seharian gue disini. Bener-bener. Dan ya, sekarang gue bingung, gue pengen balik yang murah naik apa, men. Gue pengen grab taxi. Tapi ya, gue harus nyari ATM juga dulu. Mari, Mas. Mari. Ya, gue mau bingung taksi atau ada alternatif lain. Men, taksi parah mahal banget, gue bete 120 ribu. Kayaknya gue kalau ada Damri, gue naik Damri. Tapi sekali lagi sebelum pulang, lo lihat Surabaya pedestrian walk paling oke sih lo, gue menurut gue. Yeah. Dan gue sekarang lagi mikir gue mau nyari ATM di mana, tapi ATM nggak ada. Kayaknya gue langsung aja naik taksi kali. Naik taksi ini. Gue baru semenjak gue di Surabaya, kayak gue pertama kalinya ya orang ke kayak bangga sama hometown ya. Gue kayak ketemu orang, gue bilang Surabaya enak. Dia bilang bener-bener enak. Kalau orang bilang enak ya Jakarta, men, semua orang Jakarta pasti bilang nggak enak ya. Nggak enak. Tapi kalau orang Surabaya itu bilang kotanya itu enak. Berarti emang kotanya enak. Ya, Mbak. Iya, betul. Tuh, warganya aja bilang enak. Jakarta, coba lu ngomong sama orang Jakarta, enak ya Jakarta? Semua orang warganya pasti enggak ada yang bilang enggak enak semuanya. Tapi terkadang kalau orang Jakarta, kayak saya, kebetulan saya juga jarang banget traveling ke keliling Indonesia, baru-baru ini aja gara-gara ada kerjaan ini. Saya baru nyadar bahwa di Indonesia yang lain tuh kayak Semarang kemarin, Surabaya itu lebih enak banget daripada Jakarta. Nonton video ini, Lord's Note cuma 115 ribu, men, dari tengah kota Gubeng Surabaya ke bandara. Jadi lo kalau sampai di Surabaya ada yang nawarin, lo tau kira-kira harganya. Kalau lewat tol, gue semalam kena 125 ribu. Tadi 115 ribu tambah 5 ribu itu biaya masuk taksinya, jadi 120 ribu. Lord's Note, jangan sampai ketipu. Kalau di sini lo baru datang, masih banyak calon yang nawarin 150 ribu. Jangan sampai ketipu, oke? Okay? Itu range harga nawar lo. Kalau lo bisa nawar 100 ribu.
finally gue bisa datang ke airport setengah jam sebelum berangkatan, lebih 40 menit sebelum berangkatan. Fuck, kemarin AirAsia gue benci banget, sumpah parah. By the inspection process, mobile phones and other accessories from metal must be kept in the bag, beserta aksesoris dari metal harap dimasukkan ke dalam tas. Terima kasih. Berapa orang? Halo mbak, satu orang doang. Kartu identitasnya permisi? Boleh. Boardingnya nanti jam 11.05 dari gate 10 ya. Oke, makasih ya mbak. Eh, Poppy, sama siapa? Dari Surabaya. Halo mas. Ya mas Eca. Men, gak ketemu aja ketemu Poppy, men. Pop, gue di belakang, Pop, ya. Oh, iya, siap, kita cari 22B. Men, seatnya lebih sempit lagi, men, daripada kayak... daripada kemarin gue Swidia. Kayak kemarin Swidia masih kayak lebih luas, tapi lebih sempit, tapi kayak lebih oke okay, untuk kayak. Pesawatnya kayak lebih oke. Okay. Ya. Finally, come back home to Jakarta. I really miss my room. Another tips, kalau ada orang yang dari daerah mau ke Jakarta, men, jangan naik taksi. Kalau lo nggak buru-buru, saran gue jangan naik taksi. Lo tinggal ke terminal yang ada di sini, terminal yang di tengah sini. Nyebrang dari sana, dari sini ke sini, tanya tempat Damri di mana. Lo bisa lihat listnya di situ, ada stasiun-stasiun terdekat yang mungkin bisa lebih hemat, men. Oke, gue bakal nunjukin lo stasiun-stasiunnya apa aja, men. Kalau lo nggak buru-buru dan lo sendiri, mungkin kalau lo rame-rame patungan taksi bakal jadi murah. Tapi kalau lo sendiri, lo bisa lihat ini. Sini ada list. Bakal lebih hemat. Dan naik taksi di sini, it's tricky. Jadi kalau lo baru nyampe Jakarta, lo nggak tahu mau kemana dan lo bingung harus naik apa, sekarang gua naik Damri aja. Ayo. Oh iya pak. Nih. Oh iya bapak putih. Ya. Gara-gara jaga di sini pak. Iya. Kerja kita orang ini. Gak ada percaya saya putih dari Cina. Kenapa pak? Saya dulu masih turunan Jepang. Oh iya pak. Sekarang jadi gosong. Jadi kosong. Jadi kira Jawa jadi gosong. Iya pak. Tapi ini main panasnya parah banget kak. Ya tuh beda. Oh iya benar. Siap hari pak di sini jaga pak. Siap hari panasan. Hujan ke hujan. Ya, sukses pak, dadah. See you next time. See you next time. Minggu. Oke. Okay. Finally, my bus is arrived. Let's go. Sudah parah banget, gak kuat lagi. Bangun-bangun dijemput Arda. Gue kesensi cuma makan malam aja sekalian buka. Tapi gue tadi gak buka disini. Dan sekarang gue gak tau mau kemana, tapi gue ada sedikit kerjaan. Dan gue pengen balik dulu sebentar, Sam. Terus gue mau jalan lagi sama mereka. Kalau misalnya lo kagak okay. Kalau lo kagak nganterin ya. Satu, enak. Yo, Yowin. Yeah. Fair, besok ya.
kan bareng gue. Oh iya, oh ya bareng ya. Besok sih ya. Eh Gojek. Poin gue ini. Martabak itu. Gojek aduh.